siapa Nabil? Kita di studio sekarang ni, kita ada Kak Syida. Hai. Assalamualaikum. Hai Nilofa. Baik, alhamdulillah. Tercengang lagi ni. Kenapa lepas, tercengang? Tak adalah. Baru lepas keluar daripada konsert Gegar Vaganza. Ya, tercengang okay. lagi. Masih yes. tak habis lagi. Gegaran dia. Gegaran dia tu. Okey, gegaran ni masih hit. Masih terasa yeah. lagi gegaran masih dia. Masih terasa. Sebab tapi kalau kalau ikut niat di hati taklah sebenarnya saya Kak Syida antara peserta yang paling saya hormati. Sebab apa? Walaupun orang kata 20 tahun. Dah berusia tapi masih lagi bersemangat untuk masuk dalam pertandingan. Yes. Yang tapi, begini punya besar tau. Saya ada satu soalan. Macam okay. di sebalik cerita pasal penyingkiran kan. Macam dari segi Kak Syida, dari apa pandangan Kak Syida sendiri tentang being part of this show. Being part of that show. Gegar Vaganza. Okay. Pada Kak Syida dapat tawaran untuk join Gegar Vaganza ni adalah satu platform yang cukup bagus. Betul. Cukup menarik. Di mana artis-artis lama keluar balik, come back balik. So kita mempamerkan irama-irama daripada berbagai-bagai genre. Yeah, so akak rasa macam sangat happy. Tambah pula dengan kaki tangan Astro semua. Bagus-bagus, penerbit semua. Tapi Haji Bill ni, Haji Bill ni Nova, kalau nak tahu kan. Dia yang viralkan akak punya story setiap minggu tau. Dia buat kelakar tau. Dia buat kononnya akak ni nenek-nenek. Kononnya nenek akak Shime. Ni ha. Nenek Shime nyanyi. Tapi kalau nenek cantik apa salahnya? Nenek cantik. Tapi benda ni jadi viral lah kepada semua orang. Tapi inilah orang pusing kata telinga dia. Zaman, tapi tak kisah. Zaman millennium ni berbeza dengan zaman akak dulu. Sekurang-kurangnya akak dah berada dalam industri selama 20 tahun. Betul akak dia. Masih lagi dalam industri. Itu dia. Belum tentu Abang Bill. You ada dalam industri. Dia berapa tahun dah? 17 tahun. Serius? Doalah sampai 17 tahun. Sekarang berapa tahun dah? Baru 7 tahun. Tapi itulah kak, orang kata cabaran dia sekarang ni bila berada dekat orang kata industri yang berada di zaman millennium ni. Semua orang bercakap. Semua benda-benda kecil semua boleh jadi viral. Saya yang tak bertanding dengan Gegar Vaganza tu pun orang bercerita. Sebab dengan cara je. Itulah. Suruh buang Abang Bill. Nak dijadikan. Ambil orang lain. Nampak tak? Suruh buang saya. Dua sarkas ni. Ambil orang lain. Apa dia tutup puyuk rezeki kita macam tu? Tak baik dia dah. Lagi. Tapi itulah kan. Macam akak sendiri. Macam saya ada terbaca dekat Instagram akak. Akak luahkan perasaan macam agak sedih lah dengan puas hati. Okey. Akak dah 20 tahun menyanyi. Akak bukan budak-budak lagi. Bukan orang-orang baru dalam industri. Betul. So setiap minggu akak jadi macam bahan ejekan. Setiap minggu orang gelakkan akak. Kenapa? Jadi cukuplah dengan pengacara yang ada tu. Betul. Dua sarkas tu kan. Jehan dengan Abang Bill. Bahan kita orang je. Kita tahu dia orang ni pelawak. So akak boleh take it. Tapi bila sampai pada juri. Apabila terkekek-kekek gelak apa semua. Itu menjatuhkan maruah akak. Akak rasa sikit terkilan lah benda tu kan. Sebab akak pun dah nyanyi 20 tahun dalam industri. Akak rasa macam kita sama level. Betul. Kalau 20 tahun yang lalu. Lalu, inilah akak. Wah, ini dia. Nilofa. Inilah akak 20 tahun yang lalu. Oh, pernah berhijab lah dulu. Pakai skirt je menyanyi. Pakai boot. Tapi, kita melalui fakta usia. Betul tak? Kita dah berusia. So, respect pada akak tu kena ada lah di antara satu sama lain. Dan juri tidak boleh judge sebarang-sebarang lah. Maksudnya, judge pada vokal. Bukan judge pada faktor umur, melawak, apa semua kan. Kita dah ada pelawak ni. Bahanlah kita. Bill. No problemnya. Tapi itulah kak, ada pertandingan kan. Kadang-kadang bila dah ada dalam satu situasi tu yang kadang-kadang orang tak perasan. Kadang-kadang terlalu selesa di belakang kamera kan. Terbawa-bawa. Okey, apapun Lufa yang ucapkan. Terima kasih banyak. Terima kasih dan all the best. Sama. Tapi akak tak berhenti menyanyi kan? Teruskan. Akak teruskan. Akak harap bila akak dah ada duduk di platform Astro sekarang ni. Astro akan buat selalu sesuatu. Selalu panggil. Kita nak buat ni lah. Buang sinar, era. Kan Astro bagi laluan pada Irama Dandut. Mana tahu tiba-tiba dapat Shidut bersama Shidut. Tahu program baru. Shidut, Syida Dandut. Okey, apapun, thank you so much. Kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini. Malatalk. Sana. Sana.